manajemen Tribun Timur silaturahmi dengan XL Asiata. Belakangan ini, isu merger atau penggabungan XL Asiata dengan Smartfren semakin gencar. Manajemen PT XL Asiata TBK, XL Asiata, pun tak menampik rencana merger XL Asiata dan Smartfren. Demikian diakui caretaker XL Asiata Sulawesi Area, Moses Haba Otong, saat menerima kunjungan tim Tribun Timur di kantor XL Asiata Jalan AP Petarani, Makassar, Selasa, 27 Agustus 2024. Hadir dalam kunjungan tersebut, pemimpin redaksi Tribun Timur Tamzil Tahir, redaktur ekonomi dan bisnis Ina Maharani, dan tim bisnis Arfa Kamarullah, dan Aven. Coba untuk lebih fokus di Sulawesi, karena ternyata Sulawesi itu marketnya cukup besar. Maka kalau dipikir-pikir kayak Mamuju Utara, kalau kita belajar terus market, base-nya dia kemarin memang agak kurang, misalnya promonya di Smartfren tapi di sebelum pandemi kencang sekali. Ini agak ini dia agak ya, masih lebih banyak harusnya secara jumlah tower, karena ini basisnya dia user pak. Oh user ya? Iya, dia basis user experience. Jadi kalau saya pernah ke situ, dia akan baca terus tuh. Iya, yeah. Dia baca anunya. Jadi basisnya BTS, per BTS, ini BIM. Setahu saya, salah satunya pakai anunya ini, basisnya ini untuk kenung, untuk cari jaring laba-laba itu keluar penjahat. Mas satu anunya, biasa kan, ada ke Telkomsel dia tuh, kesini biasa tau. Di kantor Jakarta dulu, setiap hari tuh apa? Dari kepolisian dari tentara tiap hari ada satu kedua nyari itu di jari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.